Menjelang temasya Sukan C Filipina yang akan bermula 2 minggu lagi, atlet negara kini sibuk membuat persiapan terakhir. Ia termasuk skuad rugby wanita negara yang sedang menanti senarai akhir pemain yang akan menyarung jersi kebangsaan bagi merebut pingat perak yang menjadi sasaran kali ini. Skuad negara nyata bersemangat dan teruja untuk bersaing di Filipina dan dijadualkan bertemu pasukan Singapura pada aksi pertama pada 7 Disember depan. Sekadar meraih gangsa pada Sukan C 2017 di Kuala Lumpur, jurulatih negara Nick Safwan Ismat Nikman menyasarkan pingat perak untuk kali ini. Dia berharap pendedahan pemain dalam kejohanan Asia Siri pada 9 dan 10 November lalu dapat meningkatkan prestasi pemain. 12 pemain akan mewakili negara dan senarai akhir itu dijangka akan diumumkan minggu depan. So ini merupakan satu cabaran yang cukup besarlah bagi kami. So daripada sini kita nak cuba buat yang terbaik dan juga menunjukkan yang sukan rugby wanita ni juga boleh diketengahkan di Malaysia ni. So tahun ni alhamdulillah saya dapat terpilih untuk main SEA Games. So saya rasa macam excited, at the same time saya rasa macam nervous jugaklah nak main sebab first time. Dan saya kira macam baru start main rugby tahun lepas. So ni cabaran saya yang besarlah untuk main SEA Games tahun ni. Skuad negara akan berlepas ke Filipina pada 5 Disember depan. Semalam berlangsung majlis makan malam skuad rugby negara bersama ibu bapa dan persatuan.